Yuk, sekarang kita mau ngambil kambing. Ya, coba ente dong. Ya, ini pengalaman kalian nyetir R3. R3, ini apa namanya? L300. Bukan R3, L300 bro, mirip-mirip. Cara setirnya gini, keren banget ini. Nyantik banget. Kalau pakai ini nggak perlu pakai seatbelt bro, karena nggak ada guna seatbeltnya juga. Ini nggak perlu pakai seatbelt, tapi perlunya pakai airbag. Airbagnya nggak ada ini. Keamanan tidak dijamin. Oke, tempatnya mau agak rame. Halo semua. Om udah pernah nyetir ini belum om? Om kakak-kakak bro. Ini pakai memang ini gampang banget. Aku nggak ngerti bro, gigi satu mana? Tapi tinggal geser-geser aja, udah alami. Kira gini, tangan satu sini, tangan satu sini. Nyamannya. Ini mobil asalnya bro dari zaman kubakara bro. Tahun berapa ini? Padahal ini beli baru, tapi kayak udah antik banget bro. Modelnya nggak pernah berubah. Modelnya nggak pernah berubah tuh, depan ada lagi dong. Ada temennya. Ada temennya. Dan ini nyaman bro. Shock breakernya depan ini empuk, nyaman. Kalau sama Grand Max kayaknya bukan ini deh kayaknya. Stabilan ini juga. Harus coba bro. Yuk kita perjalanan ke teman kita, teman-teman kita, si Mbak Tika. Nanti kita lanjut lagi bro sampai sana. Oke. Perjalanan masih lama. Halo bro ya. Ini manual tidur. Kiki, enak banget itu ini. Ini ada AC-nya bro, tapi AC-nya nggak tahu kenapa nggak jalan. AC-nya nih, nggak tahu kenapa. AC-nya harusnya jalan sih, di Podenso. Nggak tahu lah, bisa pakai AC. Jangan tanya gigi satu yang mana bro, nyender bro. Nyender lah, nah. Jangan tanya gigi satunya berapa bro, aku nggak tahu gigi satunya mana. Tinggal geser-geser aja, gampang kok. Ini bisa beb, tanya ini beb. Nggak tahu. Ini nggak pernah pakai gigi satu bro, aku gigi dua. Gigi satu nggak pakai, soalnya nanggap. Oke, lanjut lagi. Ya bro, sekarang kita mau ambil kambing tuh. Lanjut bro. Halo. Halo, nah, mana kita bro? Biar nanti yang bawa kambingnya ya. Kalian sabar aja. Yuk, sekarang kita milih kambingnya bro. Ini buat saya kambing. Ini kambing.
Kasih Mbak Tik. Ini bawa kambing guys. Ini aku lagi bawa anjing ya. Makasih Mbak Ti. Dadah. Jadi ini bro, kita gak bawa anjing bro, kita bawanya kambing. Ayo Mbak Ti. Woi, kemana? Kesini, kesini ya. Sini, ya. Ben, bawa ini Ben. Kenang. Jalan apa ya? Iya ya. As Ben, mobil. Ben, pegang lu Ben. Ini kambingnya Brian. Hei, aku nggak mau. Kambing nggak. Oh, ayo kita masukin. Apa tuh? Ya, ya, ya. Ayo, masuk ke dari rumah lagi. Ayo, bukan. Ayo, sini masuk. Kamu. Oh, wow, wow. Ben, yang ini. Ben. Gede yang benar. Ini papa mau ngangkat ini. Oh, ya, bang. Jam dulu, giliran gini. Nakin pantatnya pegang. Yo. Ada rontok bulunya, bro. Kan sini ada rontok. Ah, maksudnya. Ya, dapat 2 ekor, teman-teman. Ben, ini masuk dalam. Sini, ini masuk dalam. Ya. Sekarang dapat kambingnya, kita pulang sekarang, bro. Aduh. Kita sain ke masjid. Jangan napas. Oke, ya. Jangan napas. Akhirnya alhamdulillah udah kambingnya udah dapat mas bro semua. Udah kita naikin. Awalnya gasok sih kambingnya soalnya agak gaslin. Tapi ya gimana lagi. Besar ini kok besar. Kambingnya pada kurus-kurus juga tapi tuh. Enggak tahu deh. Ini kita enggak tahu nih sebenarnya bisa kan sih kalau pada kurus-kurus gini? Bisa sih. Hah? Asal umurnya udah cukup, umurnya 1,5 tahun udah anak. Tapi kayaknya dia makannya kurang bro, mungkin ya. Mungkin ya. Tapi apa aja? Ntar kita kasih sayuran yang nih mah di rumah. Nanti kita kasih sayuran aja. Ya iya sambil sih. Turun biar diturunin dulu Brian. Bismillah ya. Mudah-mudahan tahun depan sapi satu, kambing satu. Ini cari yang murah bro ya. Oh ya. Yuk naik. Ayo Ben. Yuk. Bismillah. Selamat malam takbiran bro. Yuk. Halo Brian. Apa?